Syahani. Aku adalah seorang mahasiswi introvert dan payah bergaul. Tetapi keadaan memaksaku untuk menjadi mandiri. Di sela perkuliahan aku sibuk kerja dan menyempatkan diri untuk mencoba menjadi content creator. Aku ingin pergi dengan kalian, tetapi tatapan kalian selalu saja seperti tidak ingin aku ikut pergi. Ya, sendirian lagi. Ya udah deh, nasib jadi introvert. Rencanaku hari ini adalah buat konten. Lihat komentar sebelumnya. Tapi kok ketikan mereka jahat-jahat ya? Hah, ternyata payah juga jadi konten kreator. Bu, setelah sekian lama gak ngechat, kok ngechatnya? Mau nikah sih? Apakah selama ini aku beban? Setelah dipikir-pikir, malah kepikiran. Ternyata capek juga ya. Kangen ayah. Doain ayah kalau ayah udah gak ada ya nak. Ayah tahu kan, aku dengan ibu gak akrab, tapi kenapa ayah ninggalin aku secepat ini? Dadaku sesak banget, tidur aja deh. Ini di alam mimpi kah? Kok terasa nyata banget? Wah, woi, ada yang ngejar. Kuburan ayah, ya ampun. Aku harus istighfar. Astagfirullahaladzim. Suara siapa ini? Nasha, kamu udah sholat belum? Kamu kenapa, Syah? Aku bermimpi buruk. Aku belum sholat, tapi aku malah tertidur. Gak apa-apa, Syah. Kamu udah tahu belum? Kalau dari Abu Bazzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW membenci orang yang tidur di waktu sebelum Isya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solat, solat yo, solat, 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 solat yo. Hai kawan-kawan semua, bangunlah dari tidurmu, gelarlah sajadamu untuk sujud padanya.
Biasakanlah kawan, awali hari-harimu dengan selalu berdoa agar dapat ridhonya.